nanti kita akan hadirkan bukti di ya, penyidik lah. Kita tidak bisa buka di sini karena ada beberapa bukti yang bersifat pribadi. Itu. Ayo, ada yang ingin disampaikan nggak untuk sini? Ya kalau masuk, ya sih cuma saya sama sekali nggak ada yang namanya mau pansos. Saya sendiri di sini dirugikan secara fisik, dirugikan secara saya tidak bisa jadi bekerja, dirugikan saya juga ya namanya cewek pasti estetika itu penting ya, bagian dari tubuh mulai kaki. Untuk estetika juga nggak baik gitu kan, kaki cewek lecet-lecet gitu kan. Dan ya saya mohon keadilan seadil-adilnya aja sama pihak yang berwajib, ya jangan berpihak ke anak siapa, karena di sini saya sendiri juga di sini sebagai korban soal dituduh menfitnah. Dan jujur dengan komen-komen netizen di Instagram saya juga membuat saya benar-benar jadi down mental gitu loh, bahkan jadi sulit bekerja, bisa kehilangan klien saya dan lain-lain gitu loh. Jadi ya kesimpulannya klien kami memohon adanya perlindungan hukum dari kepolisian negara Republik Indonesia, sebab semua teman-teman ini memahami bahwa terlapor adalah seorang anak dari tokoh politik kita, kata gitu ya. Jadi tapi kami yakin percaya bahwa kepolisian akan objektif lah dalam mengungkap perkara ini karena kita melihat seorang wanita yang lemah ini sebagai contoh. Mungkin ke depan kepada siapapun atau masyarakat siapapun juga yang merasa itu tidak ragu untuk mengungkapkan atau menyatakan melakukan upaya hukum terhadap hal-hal yang merugikan hak hukum diri mereka pribadi masing-masing.